Air dah naik sampai ke pinggang. Kereta tersadai, barang tenggelam. Lebih mengejutkan, puluhan ribu balak hanyut ditemui di hilir sungai. Apa yang berlaku? Ha, jom kita tengok. Inilah keadaan apabila kayu-kayu balak memasuki aliran sungai dan tersangkut di jambatan Telemung, maka menyebabkan limpahan air luar biasa menurut penduduk setempat. Inilah apa yang berlaku. Seperti kebiasaan, tahun demi tahun kita terpaksa menghadapi monsun timur laut dari bulan November hingga ke Mac. Monsun timur laut ini menyebabkan hujan lebat di beberapa negeri, terutama di pantai timur semenanjung Malaysia dan barat Sarawak. Kita semua boleh menjangkakan bahawa tiap-tiap tahun kita terpaksa berhadapan fenomena cuaca ini yang menyebabkan banjir di merata negeri. Namun begitu, ada perkara yang mengejutkan kita apabila viral video puluhan ribu timbunan kayu balak dihanyutkan ke hilir sungai yang berlaku di kawasan Bentong Karak, Pahang. Orang ramai tidak lagi dapat menyembunyikan amarah dan mengecam aktiviti pembalakan besar-besaran yang dikatakan menyumbang kepada banjir besar yang berlaku. Menteri Besar Pahang yang diminta menjelaskan dari mana datangnya balak itu, namun beliau telah serahkan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Pahang untuk melakukan siasatan. JPNP pula telah mengesahkan tiada sebarang aktiviti pembalakan sama ada secara sah atau haram di kawasan itu, berbeza dengan apa yang sedang tular. Misteri kehadiran balak itu sehingga kini tidak terjawab. Orang ramai menolak penafian yang dibuat oleh JPNP ini dan berkongsi banyak gambar balak yang hanyut ini mempunyai kesan ditebang dan bukannya sisa batang kayu akibat hakisan bukit atau tanah runtuh. Ini bukti yang kawasan bukit ini tidak dijaga dan ia diteroka dengan sewenangnya. Ini dikuatkan lagi dengan rekod laporan statistik Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bagi tahun 2006 hingga 2015 sahaja, penerokaan kawasan hutan simpan yang tertinggi adalah di negeri Pahang, iaitu sejumlah 161,379 hektar dan diikuti Kelantan, Perak, Terengganu dan Johor. Sebelum ini sudah viral aktiviti pelombongan dan pembalakan di Pahang yang melibatkan kawasan di Tasik Chini yang merosakkan ekosistem alam dan bakal hilang status sebagai rezat biosfera pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO. Hentikanlah pembalakan dan penerokaan hutan dengan sewenangnya. Hutan digondol untuk memuaskan ketamakan tanpa hujung dan hanya penuhkan poket kroni. Sampai bila nak terus bermusuh dengan alam? Nanti bila sampai bencana, salahkan Tuhan, dikatakan ujian.